Tes tes. Oke. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So, seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk di analisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan ya, 0,87% ditutup di level 6924 dengan net foreign buy sekitaran 200 miliaran ya, masih kecil. Nah, untuk top foreign buy-nya hari ini ada di Antam dan ASII ya. Oke, kemarin pernah saya bahas di IHSG kalau saya bilang pergerakannya masih 50-50 ya, dan pagi-pagi ya, tadi pagi saya juga pernah sempat post di Stockbit kalau IHSG ada sentimen positif dari perang Ukraina dan Rusia yang sudah mulai mereda dan diikuti juga dengan market global yang per pagi tadi itu mayoritas pada rebound, dan indeks juga ikut rebound teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita harapkan indeks bergerak positif ya, tapi menurut saya sih masih ada kecenderungan untuk konsolidasi dulu sebelum indeks lanjut naik teman-teman ya. So far itu untuk IHSG, sebenarnya IHSG masih dalam jalur uptrend dan masih oke okay, ya masih oke okay. Kalaupun indeks turun lagi ke 6.800 dan 6.720, sebenarnya indeks masih oke okay kalau menurut saya. Nah, oke okay, itu untuk indeks ya. So far masih positif ya, masih positif. Menurut saya sih 7.000 akan di break ya. Entah 1 atau 2 bulan ke depan 7.000 menurut saya akan di break out oleh IHSG. Oke. Okay. Nah, saham-saham yang akan saya bahas hari ini, yang pertama itu SMRA. Property hari ini pergerakannya menurut saya menarik ya, menarik. Di mana SMRA ini pernah kita bahas di sini 2 hari yang lalu di channel ini. Di mana di sini ada double bottom kecil yang sudah di breakout, dan waktu itu saya sarankan untuk yang beli langsam set stop loss di bawah 700 atau cicil-cicil boleh ya kalau dia turun lagi. Nah, habis itu besoknya dia rebound kencang disertai dengan volume yang gede dan langsung breakout. Ini dia punya double bottom yang gede di breakout. Kemudian hari ini dia sempat retest neckline-nya dengan volume kecil. Jadi SMRA sebenarnya menarik ya, masih layak untuk dikoleksi. Nah, buat teman-teman yang mau koleksi di SMRA menurut saya oke okay. Di harga sekarang bisa ya spare cash lebih sampai 750 ya, sampai 750 dengan target kenaikan SMRA dari double bottomnya ini, probably dia bisa ke sini ya. Nah, ini sekitaran harga 890 sampai 900. Nah, habis itu kemana? Terus terang saya nggak tahu ya. Habis itu kemana? Terus terang saya nggak tahu. Nah, habis itu saya harapkan dia konsolidasi membentuk pattern lanjutan yang namanya inverted head and shoulders, di mana di sini berpotensi menjadi shoulder kiri. Nah, ini shoulder kanannya. Kalau dia lanjut sampai sini, kita harapkan dia konsolidasi dulu membentuk shoulder kanan dan lanjut naik. So far properti ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, tahun ini sebenarnya view saya di properti itu bullish ya, dimana sentimen dari pemerintah sendiri masih cukup positif ya untuk properti. Jadi SMRA favorit saya di properti masih sama ya, SMRA dan BSDE. Jadi ya buat teman-teman yang tertarik di dua saham itu bisa teman-teman ya, bisa mau beli harga sekarang juga oke okay. Spare cash lebih sampai 750 lah ya. Oke, itu untuk SMRA. Kemudian ada MMLP ya. Ini juga properti, dimana saham ini kemarin saya post di Instagram ya. Nah, hari ini sama ya. Hari ini sama, dia retest juga, retest support ya. Kemarin dia breakout inverted head and shoulders ya. Kalau teman-teman kenal daily mungkin ini nggak kelihatan banget ya. Tapi kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, 1 jam,
Ini kelihatan banget kalau ini adalah inverter dari solar. Di mana ini solar kiri, kemudian ini headnya. Nah, ini solder kanannya. Perhatikan volume pas dia breakout itu gede ya, gede banget, paling gede. Volume pas dia breakout itu paling gede. Nah, hari ini dia retest dengan volume yang kecil, setengah dari volume yang kemarin, teman-teman. Jadi menurut saya MMLP itu menarik ya. Buat teman-teman yang mau beli harga sekarang, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 500, atau ya, atau buat teman-teman yang belinya nyicil ya, range-nya cukup lebar, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 480 ya. Jadi sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. Kalau teman-teman belinya nyicil, teman-teman bisa beli di harga sekarang mungkin 30% porsi. Kalau dia turun lagi, beli lagi 20% porsi. Kalau dia turun sampai 480, teman-teman bisa beli lagi sisanya ya. So far sih MMLP juga menarik, teman-teman. Dengan target kenaikan sendiri dari inverter head and shoulders-nya itu bisa ke 600 sampai 650 ya. Dan kalau 650 ini mampu di breakout, nantinya itu potensinya gede ya. Ada double bottom yang gede. Ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Kalau teman-teman belinya sekalian, ya, dengan misalnya teman-teman memasuk saham ini 10 juta, kemudian teman-teman masuk di harga sekarang 10 juta. Nah, di harga sekarang ke 500 itu sekitaran 4-5% ya, sekitaran 4-5%. Jadi menurut saya itu udah cukup medium risk ya, medium risk kalau menurut saya. Nah, kalau teman-teman yang belinya bertahap ya, belinya bertahap, teman-teman 10 juta itu teman-teman bisa pecah jadi 3 bagian atau 2 bagian ya. Mungkin setengah di sini, setengah di sini, atau pecah jadi 3 bagian, 30% di sini, 30% di sini, 40% di sini. Kalau dia turun ya, kalau dia turun. Nah, potensinya masih oke, properti majority semua masih ada potensial. Dan ini view saya untuk MMLP. Nah, saham berikutnya adalah saham Inco. Inco ya, Inco terakhir kali kita bahas Inco itu di candle ini. Di mana waktu itu saya bilang target kenaikan Inco jangka pendeknya itu di gap ini 6.200, kemudian di 6.500, dan besoknya sentuh, tapi dia nyentuh targetnya itu dengan gap up ya. Dia langsung open di sini di 6.650. Jadi buat teman-teman yang FOMO di sini sih keterlaluan ya, keterlaluan kalau menurut saya. Nah, waktu itu kan saya bilang ini sudah cukup over ya, cukup over, dan targetnya sudah juga sudah dekat. Jadi buat teman-teman yang mau masa entry, entry-nya dengan dana kecil. Nah, besoknya dia langsung gap up. Kalau teman-teman belinya di sini sih, itu menurut saya ya seperti saya bilang tadi ya, keterlaluan ya. Nah, untuk saat ini Inco sebenarnya dari view saya masih masih oke ya, masih menarik. Support-support yang harus diperhatikan ya untuk Inco itu yang pertama ada di 5.550, kemudian yang berikutnya ada di sekitaran 5.200. Jadi dua area support ini bisa menjadi ya, kemungkinan akan menahan penurunan Inco kalau dia turun ya. Kalau dia turun, kalau dia nggak turun di mana? Ya hold aja, set trailing stop. Buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang tertarik untuk Inco, sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya. Tunggu dia konsolidasi untuk sementara waktu ya. Konsolidasi untuk sementara waktu. Dan view saya sebenarnya masih oke, masih oke. Dia sudah sempat ngetes resistennya di 7.000. Jadi kalau next dia ngetes itu lagi dan break, itu potensinya cukup jauh ya. Potensinya cukup jauh, tapi kita harapkan di sini dia konsolidasi dulu supaya nanti naiknya kencang ya. Oke, itu untuk Inco. Jadi so far sebenarnya masih oke buat teman-teman yang udah beli di bawah ya, di bawah sini. Trailing stop jangan lupa, trailing stop jangan lupa,
Next support kuatnya itu di 5550. Oke, itu untuk Inco, kemudian Antam. Antam sama dengan Inco ya, terakhir kali kita bahas itu di sini. Waktu itu kita bilang target kenaikan terdekatnya itu nutup gap, kemudian di 3000 ya. Last high-nya ini di 3000. Nah, besoknya dia langsung gap up di 3000, teman-teman ya. Ini opennya di 2990, kemudian sempat naik sebentar dan habis itu turun. Oke, Antam ya. Antam ini wajar banget koreksi ya. Wajar banget koreksi kalaupun tidak adanya sentimen negatif tentang short selling ya. Antam itu udah layak koreksi ya. Terakhir kali kita waktu itu pernah kita bahas Antam di sini. Waktu itu kita bilang naiknya Antam itu udah kenceng, jadi ada potensi dia konsol dulu. Ternyata dia langsung rebound, dan seperti yang sering saya bilang teman-temannya, saham yang naiknya kenceng, turunnya juga akan potensi kenceng. Nah, Antam ini gitu ya. Dia habis di sini dia naik kenceng. Ya, setelah itu dia turun juga kenceng ya. Nah, untuk support-support yang harus diperhatikan oleh Antam itu yang pertama ini ya, satu hari ini kemudian rebound 2500 sampai 2470. Kemudian support berikutnya itu di sini ya, di sekitaran 2350 dan di sini 2220. Inco menurut saya akan patah tren jika dia jebol 2220. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik ya untuk Inco, ya dua area ini bisa diperhatikan sebagai area entry. Ini kita bisa hapus dulu ya. Oke, dua area ini ya. Tiga area ini, yang pertama 2500, kemudian 2350, kemudian 2200 ya. Tiga area itu bisa teman-teman perhatikan sebagai area entry teman-teman ya. Nah, view saya ya untuk nikel-nikelan sebenarnya masih cukup jauh ya, masih cukup jauh. Dan waktu itu pernah saya bilang Antam tahun ini potensi ke 3400. Oke, itu untuk Antam ya. Kemudian batubara ya. Batubara hari ini pada rebound ya. Dan oke, Adaro ya. Adaro terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di candle ini ya. Waktu itu saya bilang candle Adaro jelek. Oke, jadi teman-teman bisa pasang trailing stop di Adaro. Nah, besoknya dia rebound, naik kenceng. Dan besoknya lagi dia naik lagi dengan volume yang gede ya, dengan volume yang gede. Adaro sebenarnya masih oke teman-teman. Jadi teman-teman yang udah beli Adaro ini tinggal set trailing stop aja, tinggal enjoy aja. Sebenarnya ini masih oke. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, ke time frame yang lebih kecil, ini Adaro konsolidasinya bagus, membentuk pattern yang namanya bullish flag. Jadi masih ada potensi ya untuk Adaro ini lanjut naik teman-teman, masih ada potensi dia lanjut naik. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang baru mau entry, area support yang harus teman-teman perhatikan itu ada di sini di 2900, itu low-nya hari ini ya di 2900 sampai 2850 lah. Kemudian support berikutnya itu ada di gap ini. Di gapnya ini di sekitaran 2600 dan lastnya itu di 2430-an ya, 2400 lah, kita gunakan 2400. Jadi tiga area ini bisa teman-teman perhatikan ya buat teman-teman yang baru mau entry Adaro. So far sih menarik ya untuk Adaro, masih ada ruang menurut saya Adaro ini untuk lanjut naik teman-teman. Di candle daily memang dia kelihatan sudah over ya, sudah naiknya sudah terlalu kencang. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya teman-teman ya, kalau commodity super cycle itu emang terjadi, ini sebenarnya baru mulai ya, kenaikannya ini baru mulai dan masih ada ruang lagi dia untuk lanjut naik ya. Apalagi harga batu bara itu tinggi ya. Sebenarnya 180 aja harga batu bara itu udah termasuk tinggi teman-teman. Apalagi batu bara itu sempat nyentuh ke 300 ya.
Oke, itu ya untuk Adaro. Jadi so far masih oke, masih menarik ya. Masih sangat layak untuk di hold buat yang swing ya. Kemudian ASII. Ini saham menarik ya kalau menurut saya ASII ini seminggu terakhir ada akum dari asing yang lumayan ya. Nah, ASII ini 2 hari yang lalu ya di channel ini pernah kita bahas, di sini ada inverted dividend shoulders dan besoknya dia breakout dengan gap ya, breakout dengan gap dan nyentuh target. Nyentuh targetnya di 6.400. Nah, untuk saat ini ya ASII ini ada gap yang cukup gede, teman-teman, di sekitaran harga 6.000 sampai 5.800-an. Jadi, ya, teman-teman bisa perhatikan area, area itu ya. Area itu sebagai area entry kalau dia ke situ dulu. Nah, kalau ASII turun dulu ke sini, teman-teman ya, itu teman-teman bisa perhatikan. Apalagi ya, apalagi kalau teman-teman lihat ya dua candle terakhir, sorry. Apalagi kalau teman-teman perhatikan ya, dia breaknya dengan volume gede. Break, ini namanya breakaway gap dengan volume gede. Kemudian dua candle terakhir dia konsolidasinya dengan volume kecil, teman-teman ya, dan terus relatif mengecil lah. Nah, kalau dia turun lagi sampai 6.000 dan 5.800 itu teman-teman bisa beli di situ ya. Dan menurut saya ASII ini masih ada ruang yang cukup menarik ya. Ruang yang cukup menarik, harusnya ini bisa kesentuh tahun ini. 6.900 sampai 7.000 harusnya bisa kesentuh ya tahun ini untuk ASII. Ya, potensial lah ke situ kalau menurut saya ya untuk ASII. Sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Sekali lagi ya, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mendukung channel ini hingga sampai saat ini saya masih rutin upload video. Terima kasih.